Hai teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih sudah menjawab salam dari Bu Yeni. Teman-teman, apa kabarnya hari ini ya? Nah, luar biasa. Pagi yang cerah, senyum ceria, semangat. Masih semangat kan teman-teman di rumah hari ini? Nah, senang sekali ya hari ini kita masih bisa bertemu kembali melalui video. Nah, teman-teman, hari ini tadi teman-teman sudah berjemur? Oke, sudah sarapan? Sudah minum air putih yang banyak? Sudah minum susu? Nah, hebat teman-teman, hebat semua melakukannya. Bagaimana kalau kita menyanyi dulu ya teman-teman ya. Sudah lama sekali Bu Yeni nggak ngajak teman-teman bernyanyi. Hari ini Bu Yeni mau mengajak menyanyi menggunakan bahasa Jawa ya. Tentunya masih ingat lagunya. Nah, seperti ini ya, kita coba sama-sama yuk. Satu, dua, tiga. Yen esok sugeng enjing, yen awan sugeng siang, yen sore sugeng sonten, yen bengi sugeng telu, diparingi matur suwun, ditimbali matur dalem, yen lewat derek langkung, yen salah nyuwun pangapunten. Wah, teman-teman masih ingat ya lagunya. Mudah-mudahan teman-teman gak lupa. Sekarang Bu Yeni mau mengajak teman-teman membangun rumah sipuk yuk. Masih ingat tidak? Yuk, kita coba ya. Satu, dua, tiga. Membangun rumah siput, membangun rumah siput, semakin besar, semakin besar, semakin kecil, semakin kecil, membangun rumah siput, membangun rumah siput, semakin panjang, semakin panjang, semakin pendek, semakin pendek, membangun rumah siput, membangun rumah siput, semakin tinggi, semakin tinggi, semakin rendah, semakin rendah, membangun rumah siput, membangun rumah siput, semakin keras, semakin keras, semakin pelan, semakin pelan, membangun rumah siput, membangun rumah siput. Teman-teman, bagaimana? Wah, senang ya teman-teman bisa bernyanyi lagi bersama Bu Yeni. Wah, teman-teman juga sudah hafalan kah? Ya, hafalan surat pendeknya bagaimana? Oh, nah, kalau untuk hafalan yang beragama Kristen bagaimana? Teman-teman, sudah dihafalkan juga kah? Nah, oke teman-teman, terima kasih ya teman-teman sudah mau tetap hafalan di rumah. Teman-teman, Bu Yeni masih pakai apa ini? Wah, pakai masker teman-teman ya. Wah, kenapa ya Bu Yeni tadi pakai masker? Karena Bu Yeni tadi habis jalan dari rumah ke sekolahan. Bu Yeni harus pakai masker biar tetap aman teman-teman ya. Nah, teman-teman, kita absen dulu ya, sudah lama sekali Bu Yeni tidak mengabsen teman-teman. Sedang kangen loh teman-teman ikut bermain di dalam kelas ini bersama Bu Yeni. Oke, kita absen dulu bersama-sama ya. Aku punya banyak teman, banyak teman di sekolah. Ada yang namanya Opus, Pus, 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 Pus.
biasa, ada yang namanya Ica, ca, 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 ca. Ica punya banyak teman, banyak teman di sekolah. Ada yang namanya Rio, yo, 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 yo. Ada yang namanya Fea, ya, 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 ya. Ada yang namanya Arsya, sya, 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 sya. Arsya punya banyak teman, banyak teman di sekolah. Ada yang namanya Jessica, kakak, kakak. Ada yang namanya Huwin, win, 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 win. Ada yang namanya Bu Yeni, nini, nini. Wah, seru ya teman-teman. Kita masih bisa absen bersama-sama. Semoga teman-teman tetap senang dan bahagia berada di rumah. Teman-teman, hari ini Bu Yeni mau mengajak teman-teman untuk membuat percobaan. Nah, kira-kira apa ya percobaan yang akan kita buat hari ini? Hari ini Bu Yeni mau membuat percobaan berbahan lilin. Lilinnya sudah Bu Yeni tempel di piring ya teman-teman. Kemudian ada air putih, gelas kaca, dan pewarna. Caranya bagaimana? Oh ya, ini masih ada satu lagi korek api ya. Caranya bagaimana ya teman-teman? Caranya seperti ini. Kita kasih pewarna di sekeliling piring. Nah, secukupnya saja. Pewarnanya apa ya yang Bu Yeni gunakan? Warnanya apa? Nah, betul sekali, warnanya hijau. Bahasa Inggrisnya apa teman-teman? Hijau. Green. Oke. Kemudian kita kasih air di sampingnya ya. Kita kasih air di sekelilingnya. Tidak usah terlalu banyak teman-teman. Kita coba kita nyalakan ya lilinnya. Nah, lilinnya sudah menyala teman-teman. Ini dia, lilinnya sudah menyala di sekelilingnya, dikelilingi oleh air berwarna. Kira-kira apa ya yang terjadi kalau lilin ini Bu Yeni tutup dengan gelas ini? Bagaimana? Mari kita coba teman-teman ya. Wah, lihat teman-teman, lilinnya mati dan air di sekeliling ini, di sekelilingnya lilin tadi hilang semuanya di sini. Tidak ada, semuanya masuk di dalam gelas. Ini coba lihat teman-teman. Nah, airnya ada di dalam gelas. Nah, kira-kira kenapa ya kok lilin ini tadi bisa mati? Nah, karena lilin itu membutuhkan udara. Api itu bisa menyala membutuhkan udara. Jadi ketika menyala dan ditutup, ya kekurangan di dalam, di sini udaranya jadi nggak ada teman-teman. Akhirnya lilinnya bisa mati. Seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kita coba kita buka ya teman-teman. Wah, ini dia airnya. Airnya masih ada di sekelilingnya. Seperti itu teman-teman. Nah, bagaimana teman-teman? Seru kan permainannya? Teman-teman boleh mencoba di rumah bersama mama ya. Teman-teman, bagaimana? Tadi sudah bermain percobaan bersama Bu Yeni kan? Oke, nanti bisa dicoba bersama mama ya di rumah. Nah, untuk kegiatan berikutnya, Bu Yeni mau mengajak teman-teman untuk bermain usap anggur dari lilin. Nah, apa bahannya yang kita perlukan? Siapkan kertas kosong.
nanti. Bentar ya. Coba lagi. Nah, ini teman-teman birinya sudah lihat. Oke. Kita tunggu dulu sampai mencair teman-teman ya. Nah, kita teteskan. Kita teteskan seperti ini. Kita teteskan di bes. Nanti teman-teman hati-hati ya. Kalau mau meneteskan pakai lilin nanti bisa dibantu sama mama ya, karena ada apinya nanti bisa berbahaya kalau kita tidak berhati-hati. Nah, cukup kita matikan dulu ya lilinnya. Nah, kalau sudah kita tunggu ini mengering dulu ya teman-teman. Nah, kita tunggu lilinnya mengering. Setelah itu kita ambil krayon warna warni, kita kasih lingkaran sesuai ini pinggirnya lilin tadi yang kita teteskan tadi. Nah, kita kasih warna warni ya. Yang lainnya juga boleh dikasih warna yang lain. Nah, bagaimana kita mau membuat usap aburnya? Caranya adalah kita usap pakai ibu jari pewarnanya ini, diusap keluar teman-teman. Nah, diusap boleh pakai jari yang lain. Nah, kemudian warna birunya. Kemudian warna orange, kemudian warna hijau, bahasa Inggrisnya apa? Green. Nah, seperti ini teman-teman. Kita usap keluar ya, mengusapnya keluar yang kuat. Nah, kalau sudah, lilin yang ada di tengahnya ini kita buka. Buka lilin yang menempel di tengah tadi. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Wah, seperti matahari ya teman-teman. Matahari berwarna-warni. Nah, nanti yang lainnya boleh teman-teman praktekkan juga ya di rumah dengan warna yang lain. Nah, bagaimana teman-teman? Bagus tidak permainannya? Nah, seperti ini. Oke, nanti teman-teman boleh mencoba bersama mama di rumah ya. Terima kasih teman-teman. Nah, teman-teman, bagaimana permainan kita hari ini? Seru kan? Hari ini tadi kita bermain percobaan menggunakan lilin yang ditutup dengan gelas dan bermain usap abur. Semoga kegiatan ini membuat teman-teman tambah bersemangat bermain di rumah bersama mama. Saja. Terima kasih dari Bu Yeni. Kalau ada kurang lebihnya, Bu Yeni mohon maaf ya teman-teman. Dimaafkan. Terima kasih. Nah, jangan lupa teman-teman ya, kalau keluar rumah tetap memakai masker. Di rumah juga tetap olahraga, makan makanan yang sehat, minum air putih yang banyak, dan makan buah, serta istirahat yang cukup. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.